Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para haji, para hajjah, para ustad, para ustazah, para hafid, hafidah, sesepuh, bini sepuh, wabil khusus Bapak Rektor Dr. Nyoto Suseno, MPD yang sangat saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru SMA Beringin Ratu yang saya hormati, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La'in syakartum la'azidannakum, walain kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatnya, maka akan ditambah pula oleh Allah kenikmatannya. Barang siapa yang mengkufuri nikmatnya, maka akan ditimpa pula siksa yang amat pedih kepadanya. Oleh sebab itu, marilah kita semua panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan kita semua alam semestanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi beribu-ribu kenikmatan sehingga kita merasakan nikmat jasmani dan rohani. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kedua kalinya solawat teriring salam tetap tercurahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, sang revolusioner dunia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita nanti-nantikan kelak syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, belakangan ini sering terjadi perselisihan, perpecahan di antara kita semua. Yang menyebabkan perselisihan tersebut adalah keegoisan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, dan kepentingan orang lain. Padahal sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Berpegang teguhlah di jalan Allah, berpegang teguhlah di tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Persatuan dibangun oleh keseragaman. Persatuan dibangun oleh berbeda-beda pendapat. Contohnya pada saat ini, pada era ini, pada pesta rakyat tahun 2024. Seseorang yang ada di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, di Pulau Sulawesi, di Pulau Kalimantan, bahkan daerah terpencil pun seperti Pulau Papua, pasti beda-beda pendapatnya dalam menyikapi pesta rakyat saat ini. Dalam hal ini sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad dalam hadisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alna naumakum syu'ban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah, yang artinya kita semua diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan yang paling mulia di sisi Allah yakni yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu aghul muslim wa la yutlimuhu wa la yughazalahu wa la yuslimhu, yang artinya seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Janganlah kamu menzalimi saudaramu dan janganlah kamu meremehkannya apalagi menyakitinya. Hadis riwayat Ahmad Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, marilah kita semua tingkatkan persaudaraan kita dan janganlah kita berbuat namimah, yakni perbuatan yang suka mencari-cari kesalahan orang lain dan disebarkannya. Dalam era ini disebut juga adu domba. Hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu kita sebagai umat di dunia harus berpegang teguh terhadap pedoman kita, yakni Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun yang sebesar-besarnya. Saya akhiri ila liqa ma'a salamah, ihdinash shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.